Pemirsa, pilkada serentak di Bali akan digulirkan sekitar pertengahan tahun 2018. Namun tahapan pilkada dibayangi status Gunung Agung yang masih awas sehingga harus diantisipasi secara maksimal. Terkait kemungkinan aktivitas Gunung Agung menghambat pilkada 2018 mendatang, Pusat Data Bali Maus melakukan jajak pendapat sehubungan dengan setuju atau tidaknya masyarakat Bali jika pilkada ditunda, jika Gunung Agung benar-benar meletus. Jajak pendapat ini dilakukan sepekan terakhir dengan tujuan menjaring aspirasi masyarakat Bali terkait pilkada serentak 2018. Dari hasil jajak pendapat, diperoleh jawaban sebanyak 52,78% responden menyatakan tidak setuju jika dilakukan penundaan pilkada. Responden menyatakan, pilkada serentak bertujuan meregenerasi kepemimpinan Bali dan di Kabupaten Gianyar serta Klungkung sehingga harus tetap dijalankan. Pemetaan masalah lebih dini harus dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengantisipasi pilkada 2018 nanti. Untuk itu, KPU Bali dan Kabupaten atau Kota harus segera melakukan pendataan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dengan koordinasi dan antisipasi secara cermat, masyarakat Karangasem yang saat ini tersebar di berbagai pengungsian tidak dapat dijadikan alasan penghambat pilkada serentak. Sementara sebanyak 43,29% responden setuju penundaan pilkada serentak jika terjadi bencana Gunung Agung. Alasannya, dana anggaran politik dapat dialihkan untuk perbaikan Bali akibat bencana Gunung Agung. Alasan lainnya berhubungan dengan kelancaran pilkada terkait dengan validasi pemilih. Keadaan yang memprihatinkan ini membuat besar kemungkinan partisipasi pemilih rendah sehingga berdampak pada tingkat dukungan kepada pejabat yang terpilih. Sementara itu, 3,93% responden sisanya mengungkapkan tidak mau berspekulasi terhadap status Gunung Agung. Mereka berharap Bali tetap aman dan dapat menyelenggarakan berbagai agenda politik. Selama kondisi masih normal, responden berharap pilkada dijalankan saja. Tim Liputan Bali TV.